Akhir-akhir ini, isu perceraiannya Rizky, The Academy dan Nadia Mustika Rahayu begitu kencang. Hal tersebut dikuatkan oleh beberapa hal ganjil dalam media sosial. Rizky The Academy dengan menghapus foto pernikahan mereka. Meski begitu, hingga kini masih banyak orang yang penasaran dengan kisah cinta Rizky Dea dan Nadia yang baru seumur jagung. Seperti yang sudah diketahui, sebelum resmi menikah, mereka berkenalan kurang lebih 1 bulan jalani ta'aruf. Mereka berdua resmi menjadi pasangan suami istri pada tanggal 17 Juli 2020 yang lalu. Setelah menjalani kehidupan baru bersama sang istri, Rizky The Academy kerap kali menjadi sorotan netizen, mulai dari pujian hingga cacian diterima pasangan tersebut. Hubungan mereka berdua pun langsung jadi viral di berbagai media sosial. Menariknya, beberapa paranormal pun mencoba menerawang apa yang sedang terjadi dalam rumah tangga mereka. Salah satunya adalah Mbah Mijan. Menurut Rizky Dea, sudah lama diikuti oleh makhluk halus. Secara tidak langsung, mungkin Rizky The Academy juga akan kaget dengan apa yang Mbah Mijan sampaikan. Rizky The Academy sudah lama diikuti oleh sosok makhluk halus yang wajahnya wanita cantik berambut panjang menggunakan baju serba hijau, ucap Mbah Mijan. Tangannya menggunakan gelang bergambar naga, di sikunya juga menggunakan gelang naga. Kondenya juga gambar naga, juga kalung liontinnya bergambar naga, ujar Mbah Mijan. Tak hanya itu saja, Mbah Mijan juga menjelaskan jika selama makhluk tersebut mengikuti Rizky The Academy, maka sang kakak Rido The Academy tersebut akan berbahaya karena makhluk tersebut berpengaruh terhadap kondisi Rizky Dea yang selalu bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan lain sebagainya. Begitulah kabar terbaru dari rumah tangga Rizky The Academy dan Nadia Mustika Rahayu. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.